Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Keycam BSK81, yaitu config The Cozy. Config kali ini sifatnya universal ya teman-teman. Jadi dia support di banyak device, baik device MediaTek maupun Snapdragon. Adapun device yang saya gunakan untuk tes kali ini adalah Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 8 ya teman-teman. Untuk device yang lain silahkan dicoba. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Di sini saya tidak akan menerangkan dari awal ya, karena sudah sering sekali teman-teman. Langsung kita restore config-nya saja, yaitu config The Cozy. Dan nanti seperti biasa untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Dan config-nya nanti dalam 3 format viewfinder ya. Ada YUV, JPEG, dan juga auto. Serta config-nya untuk Vivo Y series dan juga fix untuk Redmi Note 8. Oke, langsung kita tes teman-teman. Yang pertama adalah untuk AWB on terlebih dahulu ya. Kita coba ke arah sana. Oke, dan seperti ini hasilnya. Oke, untuk warnanya natural ya. Untuk warnanya natural. Kita coba AWB-nya kita off-kan. Ya, seperti ini. Jadi untuk AWB off dia lebih colorful ya, sedikit berwarna. Namun masih tetap natural. Kemudian untuk selanjutnya saya akan coba untuk lensa ultra wide-nya 1.4 ya. Jadi masing-masing handphone di sini nggak sama ya nomornya. Kebetulan untuk device saya ini di Redmi Note 10 itu 1.4. Ini untuk lensa ultra wide ya. AWB-nya on dulu coba. Oke, dan seperti ini teman-teman. Untuk cuaca di sini agak sedikit mendung ya. Selanjutnya coba AWB-nya kita off-kan. Ya, seperti ini. Ini perbedaan antara AWB on seperti ini dan ini untuk AWB off. Oke, untuk selanjutnya coba kita tes zoomnya ya. Oke, untuk zoomnya mentok di 10 kali zoom. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk 10 kali zoom. Masih oke ya, 10 kali zoom. Selanjutnya kita cari objek lain teman-teman, seperti ini. Ini untuk objek semi outdoor.
Oke, dan seperti ini hasilnya. Kemudian kita coba lagi untuk lensa ultrawide-nya ya. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini untuk lensa ultrawide-nya. Kita coba cari objek kecil untuk foto makro. Untuk foto makro di Gcam ini cukup menggunakan mode otomatis ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, ini ya, ini untuk beberapa sampel foto untuk objek makro. Kemudian untuk objek manusia ya, objek orang, warna kulit natural ya, tidak over saturasi. Kemudian untuk selanjutnya, ini percobaan untuk malam hari ya. Kita tes untuk mode malamnya. Ini mode malam otomatis. Ya, seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi untuk warna yang dihasilkan cukup natural ya dan minim noise. Itu tadi untuk AWB on. Sekarang AWB-nya coba kita off-kan. Ya, seperti ini hasilnya. Ini untuk AWB off. Kemudian untuk selanjutnya mode astrofotografi ya. Kita coba astrofotografinya on. Ya, seperti ini lebih detail ya, teman-teman. Untuk hasilnya lebih detail. Kemudian, untuk selanjutnya saya akan tes untuk lensa ultrawide-nya. Oke, dan seperti ini untuk hasil dari lensa ultrawide di malam hari. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.